Purun memang sudah banyak dimanfaatkan warga di beberapa kawasan untuk dijadikan produk-produk kerajinan yang tidak saja bermanfaat tetapi juga memiliki nilai estetik. Tanaman purun ini tersebar di sejumlah kawasan dan salah satunya juga di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat, khususnya di kawasan Tanjung Sakti, ternyata memiliki sumber daya alam purun ini. Tentu saja hal ini menjadi peluang yang baik untuk dimanfaatkan, apalagi bagi warga yang memahami dan ahli dalam membuat kerajinan purun ini. Peluang inilah yang jeli ditangkap warga di Kelurahan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, yang menyulap purun menjadi tas cantik yang bernilai estetik. Di Kabupaten Lahat, tepatnya di Kelurahan Bandar Jaya, tengah dikembangkan produk UMKM seperti purun yang saya pegang ini. Purun ini sendiri bahan bakunya berasal dari Kecamatan Tanjung Sakti Lahat. Tentunya ini merupakan potensi yang harus dikembangkan karena memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa menjadi produk-produk yang bernilai seperti tas, tempat tisu, dan sebagainya. Ikuti dalam Industri Jaya kali ini. Berawal dari ide dan dari adanya sumber daya purun di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, serta bekal keterampilan dari lama tinggal di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, membuat Merita tergerak untuk membuat kerajinan tas cantik dari purun. Tidak hanya purun, Merita juga mengenalkan bahan baku lain yang juga dapat diproses menjadi kerajinan tas yang cantik, yaitu dari bahan baku tali jali. Tentu saja tidak mudah untuk menularkan keahlian membuat atau menganyam tas baik dari purun maupun tali jali ini. Apalagi bagi para pemula yang sama sekali belum mengetahui konsep dasar menganyam tas. Keinginan Merita untuk mengajak para ibu dan remaja agar tertarik untuk ikut mulai belajar menganyam tas purun juga tali jali begitu kuat, karena dapat menghasilkan hal yang bermanfaat, serta tentu saja mampu membantu ekonomi keluarga. Jadi pertama, kami itu merantau ke Kalimantan ya. Itu saya ikut suami bertugas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah ini yang paling banyak terdapat purun ya, karena dia berdekatan dengan daerah Kalimantan Selatan, itu daerah Banjar. Kalau saya kan orangnya sifatnya itu selalu ingin tahu, dan memang saya memiliki jiwa handicraft itu ya, kreatif ya gitu dari kecil. Jadi saya lihat cara pengerjaannya, cara pembuatannya itu sampai bisa. Jadi saya tidak pernah terpikir bahwa ini suatu saat nanti bisa berguna untuk orang. Cuman saya itu, oh ya ini cantik banget gitu, penasaran gimana caranya membuat itu. Dan akhirnya saya tekunin, itu betul ketika di Kalimantan itu udah lama banget ya, udah sekian tahun yang lalu. Nah, kemudian kami pulang ke Lahat gitu. Di pulang ke Lahat ini, teman-teman itu banyak yang bekerja di pemerintahan ya gitu. Terus ada event-event seperti pameran-pameran. Kemudian saya ingin gitu menampilkan produk yang saya buat sendiri seperti ya ini tas purun. Banyak produk yang saya buat, salah satunya adalah tas purun. Kemudian saya membuat dan saya bawa ke pameran tersebut dan ternyata ini Ibu Bupati itu antusias banget gitu melihat produk yang saya buat. Itu ditanya, ini benar Ibu membuat sendiri? Iya, saya bilang. Nah, kemudian saya membuat, jadi cara pemasaran saya itu melalui pameran-pameran dan pemesanan-pemesanan gitu. Namun, tentu saja menganyam memerlukan bakat khusus. Karena itu, biasanya mereka yang sudah lama memiliki kemampuan dasar menganyam yang dapat menguasai menganyam tas dari purun. Berbeda dengan menganyam tas dari tali jali.
karena menganyam tas dari tali jali dapat dipelajari lebih mudah dibanding dengan purun. Sebagai penggagas, Merita berupaya membimbing para ibu, kaum remaja, dan wanita di sekitar kawasan tempat tinggal, seperti di kawasan Bandar Jaya, juga kelurahan-kelurahan yang berada di Kecamatan Lahat. Dirinya berharap kaum wanita di Kelurahan Bandar Jaya, khususnya dan Kecamatan Lahat, umumnya memiliki tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kalau saya kan itu kan ada sosmed ya, seperti IG dan Facebook. Itu saya memang sering banget membuat status ya gitu ya. Cara pembuatan purun itu saya buat, kemudian hasil produknya saya buat. Nah ada yang bertanya, kemudian ada yang minat itu untuk belajar. Jadi saya mulai dari anggota karyawan saya di dalam rumah ini sendiri. Jadi mereka saya ajarin gitu, mereka harus bisa membuat gitu. Jadi artinya ketika mereka keluar tidak bekerja dengan saya, mereka memiliki keahlian gitu. Itu dari sana pertama, kemudian akhirnya ibu-ibu desa yang juga ingin tahu gitu belajar, ya saya ajarin juga, yang dibina oleh Ibu Camat itu sendiri ya, seperti Ibu Camat Lahat Selatan itu yang udah duluan menghubungin saya untuk mengembangkan kreativitas ini kepada warga desa yang ada di sana gitu. Jadi desa itu yang udah sedikit ya, kita baru ya, jadi kami langsung terjun ke desa itu. Kemampuan yang harus dimiliki ketika kita membuat tas purun itu adalah ketelitian. Karena ini benar-benar tingkat ketelitian yang super ya. Jadi ketika kita salah langkah satu, maka nanti simpangannya udah beda gitu. Jadi ketelitian, kesabaran. Oh iya, kalau tali jali itu memang dia produk dari pabrik ya. Jadi artinya kita membeli dari Jakarta ya. Kalau saya membeli dari Jakarta itu langsung ke agen. Karena memang dia berupa tali plastik ya. Kalau purun ini alhamdulillah untuk lahan ini adalah kearifan lokal sendiri. Jadi purun ini tumbuh di daerah air ya. Kalau daerah pegunungan seperti yang paling banyak itu daerah Mula sama Tanjung Sakti, terutama Tanjung Sakti itu ada kolam yang besar banget yang dialirin air bersih. Nah di sana purun-purun itu tumbuh gede banget, pohonnya besar gitu. Ya kalau untuk sampai sekarang pemesanan itu udah mereka misalnya dari kantor. Ya itu mereka pesan gitu untuk souvenir ya, mereka itu pesan. Jadi untuk hampers itu langsung ke saya gitu, biasa mereka udah tahu juga yang membuat itu saya, jadi mereka langsung kemari. Bagi Ellen Monica selaku perajin yang baru menekuni menganyam tas purun dan tali jali ini, awalnya cukup sulit apalagi bila baru mengetahui cara menganyam. Ada teknik-teknik tersendiri yang harus dikuasai agar anyaman tas purun dan tali jali dapat sesuai dengan yang diinginkan. Awalnya coba-coba lah itu. Baru dipelajari. Nah, berapa lama dia bisanya gitu? Sekitar 1 minggu atau 2 minggu lebih lah. Ya. 1 minggu atau 2 minggu lebih itu sekarang ini gimana? Sudah bisa nganyam apa? Tas atau tempat tisu atau apa? Tas, tempat tisu, seperti apa, tempat buah. Tempat buah, ya. Sudah bisa Mbak ya? Ya, insya Allah. Jadi dalam satu, membuat tas itu berapa lama perlunya? Sekitar 4 hari, 5 hari. 4 hari, 5 hari? Ya. Itu diselingin dengan kerjaan rumah ya? Ya, diselingin. Ya. Sekarang memang lagi di rumah atau ada kerjaan apa lain? Lagi di rumah. Jadi memang ya. Ini fokusnya di sini. Ya. Tapi memang apa namanya perlu apa sih Mbak biar bisa nganyam ini? Kita tuh memerlukan apa? Teliti atau kesabaran? Teliti, seperti kesabaran, jadi itu. Kendalanya apa sih Mbak? Apa? Kendalanya apa sih? Misalnya? Kendalanya seperti apa? Memberikan ini. Motif itu ya. Motifnya. Itu pakai rumus atau gimana Mbak? Ya, pakai rumus. Iya, jadi dipakein rumus pakai apa biasanya? Pakai seperti apa? Kardus untuk mengukur lebar atau panjangnya. Jadi kardus itu dipasang dulu ya? Ya, dipasang di sini. Pasang gitu kan Mbak? Ya, bisa.
seperti menganyam untuk apa tempat tisu. Ya, kalau misalnya dari itu kita dapat pesanan juga enggak? Ya, ada pesannya. Oh, itu dari siapa biasanya? Yang tahu-tahu kenal-kenal? Dari desa-desa, seperti kawan-kawan untuk kerajinan sekolah, seperti tempat tisu. Banyak manfaat yang diperoleh Ellen dan teman-temannya sejak mereka ikut menganyam tas ini. Mereka jadi lebih mengetahui bagaimana teknik menganyam dasar dan juga bisa diterapkan untuk bahan dan kerajinan lainnya. Sementara dukungan untuk mengembangkan kerajinan tas dari purun dan tali jali ini gencar dilakukan, terutama oleh PKK di Kecamatan Lahat Selatan. Pelatihan dan pembinaan bagi kaum wanita atau ibu-ibu di Kabupaten Lahat ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Sebelumnya dibentuk kelompok dari masing-masing desa, dan masing-masing kelompok ditunjuk 2 orang yang mewakili untuk dilatih. Diharapkan mampu menularkan keahlian dari hasil pelatihan kepada para ibu dari anggota kelompok dari masing-masing desa. Desa di Kecamatan Oku Selatan masing-masing telah memiliki kelompok perajin khususnya anyaman tas purun dan tali jali. Bahkan saat ini kerajinan semakin ditingkatkan termasuk dalam mengembangkan bahan baku apa saja yang dapat dijadikan kerajinan yang bernilai estetik ini. Kalau dari purun sama tali jali ini, saya kan udah lama kenal sama Ibu Mei kan, dari sebelum dia ke Kalimantan, ke Jakarta, itu saya sudah tahu kalau Ibu Mei sebagai penghasil kerajinan ini. Jadi semenjak saya ditempatkan, suami saya ditempatkan di Lahat Selatan, saya meminta Ibu Mei untuk menjadi pelatih. Pelatih untuk anak-anak di desa untuk mengembangkan UP2K yang namanya itu usaha agar mereka itu mempunyai penghasilan selain dari hasil mereka sehari-hari. Jadi untuk ibu-ibu itu mendapatkan uang kan, mendapatkan uang tambahan itu karena adalah program dari pemerintah. Makanya kami PKK digalakkan untuk mengajak mereka memajukan kreativitas-kreativitas yang ada. Saya menghubungi Ibu Mei, Ibu Mei tolong dibina anak-anak kami di desa untuk mempunyai kreativitas meningkatkan penghasilan mereka. Bagaimana caranya? Pertama bahan kami minta dari Ibu Mei dulu yang menyediakan gitu. Karena kami tidak tahu bahannya dari mana sedangkan bahan baku Ibu Mei sudah punya di rumahnya. Jadi saya bilang ke Ibu Mei, baik Bu, saya siap. Jadi setiap bulannya saya ada pertemuan Bu, setiap bulannya ada pertemuan, ya ada pertemuan, saya binalah mereka, saya ajaklah mereka, saya bagi kelompok. Jadi itu kan ada 10 desa, jadi dari 10 desa itu diambil dua orang yang dilatih menjadi pengrajin untuk tas purun dan tali jali ini. Jadi semuanya dijadiin tas atau dijadiin ada lagi yang lain? Ada yang lain, ada tempat buah,
Sebenarnya kita sesuai permintaan ya, kalau kita sedang ada event ya, ada event, ada bakalan ada tamu dari kabupaten datang ke kecamatan, dari provinsi datang, kami membuat seperti apa itu? Bakul ya, kalau di sini bakul namanya ya, besek itu. Jadi nanti diajari ibu untuk dipernis lagi, dipercantik dengan bunga-bunga yang dari daun jagung, daun petai Cina, itu bisa dibuat bunga semua. Sementara untuk meningkatkan pemasaran, berbagai upaya dan kiat juga dilakukan, seperti melalui promosi dengan mengikuti beragam pameran baik dalam Kabupaten Lahat, provinsi, dan nasional. Hal ini dilakukan agar pasar terbuka luas untuk menjual hasil kerajinan tas purun dan tali jali ini. Lahat itu kita menyediakan satu stand untuk kecamatan. Jadi semua yang sudah kita produksi dalam waktu, biasanya kan satu tahun, jadi satu tahun itu sudah terkumpul banyak, kita jual di pameran tersebut. Nah, di situ kita jual juga dengan harga yang tidak terlalu mahal, yang rata-rata bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan peminatnya alhamdulillah itu banyak, Bu. Kalau yang terjual dalam satu event? Kalau dalam satu event itu mungkin satu hari itu bisa terjual 10 atau itu. Kalau itu kan 6 hari berarti 70 atau 100 lah seperti itu. Karena kita tidak seluruhnya ini, kalau dalam itu kan kita ada makanan seperti kopi jahe, ada apa itu kue satu dari jahe seperti itu. Kalau sekarang ini kalau di kecamatan desa itu sesuai pesanan ya. Tapi kita juga menyediakan di, kalau dari pemerintahan kita dari dinas ya, jadi kami sebagai ketua PKK sebelum membuat apa yang ada di UP2K kami galakkan, kami hubungi dulu pemerintahan. Jadi kami hubungi Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata. Terutama kemarin saya sempat untuk ada salah satu juga, kami menghubungi Ibu Bupati dahulu. Jadi Ibu izin kami ada kerajinan ini loh Bu, nah nanti untuk pemasaran tolong dia. Mereka sangat siap untuk mendukung dan mengajak masyarakat untuk membeli gitu, agar hasil-hasil dari sini masyarakat yang di desa kita bina tadi menjadi lebih semangat gitu Bu. Karena di desa itu kenapa? Kendalanya untuk pemasaran. Jadi itulah kami sebagai ketua PKK kecamatan, saya sebagai ketua PKK kecamatan Lahat Selatan sangat mengajak masyarakat kami untuk menggalakkan UP2K-nya dengan kerajinan-kerajinan seperti ini, dan saya siap untuk menampung barangnya. Jadi ada upayanya gitu, Bu. Iya. Iya, jangan sampai mereka sudah modal, sudah keluar uang seperti itu, tapi tidak ada pemasaran. Itu saya ini nanti mereka jadi down, jadi tidak bersemangat. Jadi ketika barang mereka itu sudah terkumpul dan saya ambil Bu barangnya. Saya ambil, dan ketika ada event-event yang mungkin itu agak besar atau bisa kami, saya kerjasama dengan Ibu Mei. Potensi pasar dari tas dan anyaman purun yang bernilai estetik ini cukup tinggi, meskipun dari kalangan terbatas. Satu bal purun dengan harga Rp50.000 dapat dihasilkan 10 tas yang dijual per tas antara Rp50.000 sampai Rp75.000. Saya bisa pipis. Sementara satu gulung tali jali dengan harga Rp27.000 bisa dihasilkan 2 tas.
Sementara pendamping juga penyalur dari usaha UMKM di Kabupaten Lahat, Rama menilai tas dari purun dan tali jali ini menarik apabila dikembangkan. Meskipun untuk dapat diterima pasar secara luas memerlukan proses yang cukup panjang. Saat ini masih dalam tahap memperkenalkan ke masyarakat luas mengenai kerajinan purun dan tali jali ini. Apalagi setiap orang memiliki selera yang berbeda. Pendamping UMKM saat ini fokus kepada penjualan dan membenahi sistem pemasaran, serta mencoba membantu mencari pembeli tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkup ekspor. Jadi pertama kita itu melihat dulu kalau sebuah produk itu pasti harus memiliki keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu tadi apa yang berupa nilai. Nah, di sini kita melihat purun ini sebagai sesuatu yang luar biasa, kreasi yang itu mengandalkan otak, mengandalkan ide, mengandalkan tenaga juga seperti itu. Nah, kita berusaha memperkenalkan purun ini sendiri dari sisi nilai. Nah, nilainya apa sih yang dijual? Ya itu tadi, mulai dari sebenarnya kenapa si purun ini layak jual gitu. Karena kita melibatkan banyak tenaga dan ide kreatif di sini seperti itu. Jadi memang kalau dibilang menarik sangat menarik purun gitu ya. Sangat menarik, ditambah lagi ada variasi-variasi produk-produk lainnya yang dari bahan baku lainnya pasti. Oke, jadi memang kita memang harus step by step ya. Nggak mungkin kita harus semuanya langsung kita ambil karena takut kita nanti kehilangan fokus seperti itu. Cuman kalau dari sisi kreasi di sini memang produknya sendiri sudah beragam sebenarnya produksinya. Kita sudah mulai di purun ini tadi sudah mulai produksi di kotak tisu gitu, bakul, kemudian tas yang biasanya bisa dipakai untuk hampers, bahkan styling ibu-ibu zaman sekarang dong, untuk kondangan bisa, untuk acara resmi bisa, dan bisa dilihat di produknya di belakang saya. Kalau minat balik lagi selera apa orang itu beda-beda ya. Nah, selera orang itu beda-beda dan di sini memang kita punya tugas, punya power untuk memberikan bahwa produk ini kita jangan sampai cuman stop di produksi. Tapi kita bagaimana caranya mengedukasi masyarakat itu bahwa produk ini itu kenapa sih harus kalian beli kayak gitu. Nah, jadi memang kita bantu diflorkan ke masyarakat luas, nggak cuma B2B tapi ke masyarakat langsung terkait edukasi bagaimana produk ini berlangsung mulai dari produksi sampai dengan manfaatnya pastinya itu. Untuk dapat meningkat, maka diperlukan keyakinan atas keberhasilan produk ini, yaitu tas dari purun dan tali jali untuk dapat diterima masyarakat. Optimisme untuk terus meningkatkan minat dari tas purun yang termasuk kerajinan tradisional ini patut dibangkitkan mulai dari generasi muda di daerah. Hasil kerajinan dari purun seperti tas yang cantik ini juga tas dari tali jali yang telah dimodifikasi sedemikian rupa ini tentu saja telah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan ini merupakan peluang yang harus dikembangkan terutama melalui pemasaran karena saat ini masih melalui pre-order, pesanan dan melalui media sosial. Harapan ke depan tentu saja produk ini akan lebih dikenal lebih luas lagi di masyarakat. Akhirnya sekian ini Sri Jaya, sampai jumpa.